Oke, seperti biasa kita ledekin korek, guys. Kita lempar ya. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya mau membuat tapel dari cagak ya, cagak hasil hunting kemarin. Kebetulan cagak-cagaknya, rantingnya lagi saya jemur ya di atap. Oke, kita ambil pakai kursi dulu ya, kebetulan nggak ada tangga nih. Oke, kita akan naik ke atap ya. Oke, kita bawa 4 saja ya, nanti kita pilih mana yang paling cantik. Osi, awas.
ini bentuk kasarnya ya teman-teman. Kalau bentuk itu sesuai keinginan kita ya. Bentuk, ukuran, lebar juga sesuaikan dengan yang kita suka. Nanti saya akan membuat lebarnya 8,5 cm. Oke, kita raut ya, pakai pisau raut. Kebetulan pisau raut bekas malam saya cari nggak ada ya, nggak tahu di mana, lupa naro. Pakai pisau lipat saja ya. Tinggi 13 cm. Oke, proses selanjutnya kita bisa menggunakan gerinda, kikir ataupun amplas ya untuk menghaluskannya. Terserah kalian punyanya alat apa. Di sini saya akan menggunakan kikir. Oke, ini lebarnya 8,5 ya. Oke, langkah selanjutnya kita ratakan ini ya, tempat karetnya. Di sini saya akan pakai manual ya. Biasanya untuk lebih mudah pakai mesin bell sander ya. Karena saya di sini membuat tutorial dengan cara manual semua, saya akan menggunakan amplas. Caranya amplas kita taruh seperti ini
di keramik biar rata ya. Lalu kita amplas seperti ini. Saat amplas, misalkan seperti ini, jangan terus-terusan seperti ini, diusahakan dibalik ya, biar nanti rata seimbang. Karena kalau kita amplasnya satu arah, nanti akan tinggi sebelah. Diusahakan seimbang ya, kiri kanan, dibalik ya. Setelah itu, setelah amplas kasar, kita amplas lagi yang halus ya, yang agak halus, nyampe yang terhalus. Sudah halus. Oke, selanjutnya kita tahap amplas ya. Perlu diperhatikan di bagian ini tempat karet harus sehalus mungkin ya. Nyampe halus banget. Karena apa? Karena ini yang langsung bersentuhan dengan karet ya. Kasar sedikit saja bisa melukai karet. Karet akan cepat putus. Sebelum finishing, kita kasih logo dulu ya, kita laser. Oke, check it out. Oke, kita finishing. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan lem G ya untuk finishingnya. Buat kalian yang belum terbiasa, diusahakan pakai ini ya. Bisa menggunakan lakban atau plastik biar nggak perih ya ke tangan. Kita mulai.
usahakan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Semua rata kena lem. Kelebihan finishing memakai lem G itu akan semakin kuat ya ke ini ke kayunya. Oke, langsung kering. Kita amplas lagi. Kita amplas, amplas halus. Setelah itu kita lumuri lagi. Ini saya menggunakan amplas bit 400 ya. Amplasnya itu jangan terlalu ditekan ya. Nanti kalau terlalu ditekan, lemnya akan ikut habis. Oke, selanjutnya kita lumuri lem lagi. Ini setelah dua kali ya. Selanjutnya kita amplas lagi menggunakan amplas yang halus ya, yang tadi ya.
Untuk hasil yang sempurna, setelah ini kita poles ya. Kita poles, kalau kalian nggak punya mesin tuner seperti ini ya. Mata tunernya diganti sama kain lepis. Kalau kalian nggak punya mesin tuner seperti ini, kalian bisa menggosoknya pakai kain ya. Digosok pakai kain. Dengan menggunakan ini ya, batu rangsol namanya. Rangsol. Membelinya kalian bisa di toko online banyak atau di tempat-tempat ini ya. Di tempat perlengkapan golok pisau yang menjual asahan tuh. Caranya seperti ini. Caranya kita iris. Diiris seperti ini. Lebih bagus lagi ini bisa dimasukin ke cairan ini ya, ke cairan bensin, nanti akan lumer. Lalu kita gosokkan ke sini. Berhubung nggak ada bensinnya, kita langsung saja ya seperti ini. Kita gosok. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya cinclong. Oke, kebetulan ada kawan baru datang mau latihan tapel katanya. Persiapan buat nanti di Purwakarta tanggal 14 ya. Sekalian kita mau ke sana, sekalian kita ngevlog. Kalau untuk juara saya tuh wah, kita ikut berpartisipasi saja ya teman-teman, biar banyak kawan, banyak saudara. Dengan hobi kita jadi banyak saudara teman-teman. Kalau saya latihan selalu nggak benar, karena kalau saya itu maker ya. Kita latihannya dengan lebar 9 cm, besoknya dengan PFS, besoknya lagi 8 cm. Jadi anchor point kita nggak tentu ya. Oke teman-teman, mantap. Oke, kita karetin, kita uji tes.
Nah, Kang Firdaus sama keponakannya. Oke, sekalian kita tes yang ini ya. Oke, ini dia, kita tes langsung. Kinclong ya. Mantap. Oke, kita tes nembak spinner. Oke guys, kita nembak spinner ya, dari terbesar ke terkecil, jarak 10 meter. Satu hit. Dua hit. Yang terakhir, yang paling kecil. Oke, mantap. Satu kali gagal. Lumayan lah. Lumayan ya. Mantap. Ini asli loh guys. Baru tes, begitu selesai langsung kita tes. Masih adaptasi ya, lumayan mantap. Oke, seperti biasa kita ledekin korek guys. Kita lempar ya. One drop. Oke, silakan bosku. Ini belum ada pemiliknya nih. Barangkali ada yang berminat untuk membelinya, untuk di order silakan ya. Harga bersahabat ya, sesuailah. Oke, buat teman-teman yang ingin produk Acun Bumerang, mau order produk Acun Bumerang silakan ya. Bisa langsung japri nomor WhatsApp saya atau nanti link pembelian saya sertakan ya di kolom deskripsi. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Acun Bumerang. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jebret dari kami. Mantap.